bukan film Godzilla versus Kong, bukan film Mulan, atau bukan film Black Panther di Wakanda, tapi ini film Shang-Chi. Sebelum mulai review, boleh kali subscribe channel ini dan follow sosmed aku biar makin semangat bikin kontennya. Perlu diingatkan bahwa tidak terima komentar negatif atau ngajak ribut karena pasti langsung kena blok. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Oke, pertama-tama, halo semuanya, lama tidak jumpa dan akhirnya kembali lagi di YouTube. Oke, di episode kali ini aku mau nge-review film tentang kembalinya Marvel Cinematic Universe di bioskop. Minggu ini buka, dibarengin dengan Black Widow yang ampas banget itu gak usah ditonton, gak apa-apa. Di Disney Plus juga gak apa-apa. Dan ada Shang-Chi and the Legends of Ten Rings, MCU yang semakin expanding universe-nya. Shang-Chi adalah first lead actor Asian yang pertama. Apa sih? Aktor Asia pertama yang menjadi lead superhero di sini, di Marvel Cinematic Universe. Semacam Black Panther di awal-awal, orang Afrika pertama atau first black, dan sekarang first Asian. Video ini akan aku bagi jadi 4 bagian. Yang pertama impression, lalu review singkat, spoiler alert, dan sedikit teori ngasal. Oke, pertama dari poster Shang-Chi yang dirilis sebelumnya yang kelihatan miskin kreativitas karena mirip banget sama Ant-Man atau ya MCU-ish banget lah ya. Lebih dari trailernya kelihatan lebih menarik dan lumayan mencuri perhatian kemunculan Abomination dan Wong yang semakin menyambungkan antara universe-nya Shang-Chi dan MCU ini. Ada kesinambungan. Kesan awal sih ngerasa, ah ini mah Mulan versi cowok, Mulan versi MCU, atau ini Black Panther yang Asia, atau dia settingannya bakalan mirip Wakanda tapi versi Asia. Dan ternyata emang benar seperti itu adanya, tapi gak selalu benar. Karena hal yang menarik adalah, karena MCU atau Marvel Cinematic Universe ini suka eksplorasi dan expanding universe-nya, bereksperimen dengan hal-hal nyentrik lainnya. Kalau di What If itu ada zombie, di film ini, di Shang-Chi ini ada kaiju versus kaiju. Ada karakter naga mitos yaitu si beruang Berbrand melawan kaiju kayak Ghidorah tapi kepalanya satu. Apalagi opening sequence-nya di mana ada adegan martial arts yang lebih detail yang belum pernah ada di film Marvel sebelumnya. Settingannya juga dengan background bambu-bambu, tampilannya cahayanya kayak di era golden hour gitu kan, kayak instagramable yang suka estetik-estetikan itu. Karakter-karakter yang ada pun menarik, di mana ada Simu Liu sebagai Shang-Chi yang dikenalkan, ada The Gorgeous Awkwafina sebagai Cathy, sebagai love interest atau true friendship FWB-annya si Shang-Chi. Bondingan relationship antara Cathy sama Shang-Chi kelihatan cukup solid, ditambah dengan unsur-unsur hubungan dengan ayah dan anak dan keluarga, karena film ini juga mengangkat isu family. Terus ada isu tentang gimana manusia itu kalau susah move on itu bebannya akan berat. Apalagi ayahnya Shang-Chi, yaitu The Mandarin atau Wenwu, itu adalah sosok yang hidup selama ribuan tahun, tapi dia tidak bisa move on, dan ya, dia nggak bisa kehilangan seorang istri, yang notabene adalah ibunya Shang-Chi. Spoiler! Throwback ke Iron Man 3, ketika villainnya adalah The Mandarin, kenapa itu menjadi plot twist yang paling mengecewakan sepanjang sejarah MCU dibuat, dan di sini semacam redemption, semacam tuntut balas MCU ini memperkenalkan, ternyata The Mandarin itu nggak sereceh itu. The Mandarin itu emang sosok legenda yang memang cukup diperhitungkan dan punya dinasti sendiri di sebuah negara antah berantah itu. Dan di backstory-nya ternyata si The Mandarin ini punya anak, yaitu Shang-Chi. Nggak lepas dari itu, Trevor Slattery yang dikenal sebagai aktor di film itu, ya, aktor jadi-jadian yang akhirnya berhasil mengkibuli
Tony Stark ternyata setelah kabur dari penjara, Trevor Slattery ini ditawan juga oleh si Mandarin yang asli, si Wenwu. Dan Trevor Slattery mendapatkan peran yang lebih berwarna, mendapatkan peran yang lebih penting di film The Shang-Chi ini. Itu kayak semacam obat kekecewaan dan segalanya jadi make sense kenapa mengecewakan berbalik arah menjadi hal yang penting. Setelah itu hal yang menarik adalah ada versi Wakandanya di Shang-Chi atau yang dikenal dengan Talo. Talo adalah universe atau desa Ungkaton. Talo adalah desa terpencil atau desa hidden village yang dimana di situ banyak hewan-hewan mitologi kayak barongsai, ada naga susu beruang berbrand ada di situ, ada Ghidorah di situ. Dari yang awalnya kita menganggap film Shang-Chi ini hanya martial arts, hanya film kungfu biasa, ternyata berending dengan third act yang kaiju versus kaiju, dimana ketika manusia ini kesulitan melawan monster, ya Shang-Chi punya monster lain kayak Power Ranger aja gitu. Dari segi visual effects oke banget, fighting scenes-nya oke banget, dan sangat-sangat direkomendasikan untuk kalian tonton di bioskop. Kalau kalian nonton di layar kecil, nonton naga-nagaan atau kaiju-kaijuan kayaknya kurang maksimal. Unsur komedinya juga pas, bahkan beberapa penonton nggak ngerasa lucu. Jadi sebenarnya itu lucu, Awkwafina sebagai Cathy pun bisa melontarkan jokes yang sesuai porsinya. Tapi kenapa banyak yang ketawa ya? Apa nggak relate? Ngomong-ngomong tentang relate nggak relate-nya, jadi keluarga Asia yang ada di Amerika yang dicerminkan oleh keluarga Cathy ini udah sangat-sangat Asia banget ya. Ketika Cathy ini tanyain kapan kawin sama neneknya, itu kayak udah Asia banget. Ternyata sampai Amerika nggak jauh-jauh dari kalimat pertanyaan, kapan nikah? Fuck. Ada dua after credit scenes yang lumayan menarik. Yang pertama karena ada Wong, kayak nama aktris juga, yang mengantarkan Shang-Chi dan Cathy untuk bertemu dengan dua Avengers lainnya, yaitu Bruce Banner dan Carol Danvers, di mana mereka mulai menganalisa Ten Rings itu akan bahaya ke depannya nanti, resikonya seperti apa, dan kelihatannya akan berefek ke multiverse atau ke apa. Nanti kita lihat ke depannya. Dan yang jelas Profesor Hulk di sini udah berubah jadi Bruce Banner lagi. Balik jadi normal. Which is good. Apa sih? Oh ya, rambutnya Carol Danvers juga oke. Emang rajin ke salon dia di galaksi mana gitu. Entahlah, terserah dia. Yang kedua adalah adiknya Shang-Chi yang merebut, atau bukan merebut ya, dia mendapatkan warisan tahta ke kerajaan The Ten Rings, di mana dia akhirnya menjadi ratu di situ, dan unsur equality-nya semakin terasa karena si Xialing, adiknya Shang-Chi ini, emang punya ambisi untuk menjadi raja. Kenapa jadi Xiang ini yang oke? Gitu aja pokoknya untuk Shang-Chi, kalian harus tonton ini di bioskop. Terus apalagi ya, secara visual semuanya overall udah oke. Ekspektasinya kalian turunkan supaya kalian akan ngerasa terpuaskan. Kalau kalian ngerasa ketinggian ekspektasi akan kecewa seperti Black Widow. Jadi mending biasa aja dan kita nikmati Phase 4 ini lebih santai dan lebih banyak momen-momen mengejutkannya. Oke, thank you semuanya. See ya. Kenapa nama Gina menjadi nama China? Alah, Cathy. If you got a problem when you see me, run it. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Asna Goldie. Pamit.